Masih ingat Lukman Hakim ngajarin anaknya? Keluar ke pasar bawa keledai, yang pertama bapak naik, maaf kalau tertukar, dituntun oleh anak sampai sebuah bukit. Ini si bapak gak punya perasaan. Dia naik keledai, anaknya disuruh nuntun. Tega. Salah. Anak naik, bapak turun. Sampai bukit kedua, ketemu lagi sekelompok orang. Ini anak. Tidak tahu sopan santun. Dia naik, bapak yang nuntun. Salah. Akhirnya naik dua-duanya. Sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok orang. Ini manusia tidak berperi kekeledaian. Keledai satu dinaikin duaan, zolim. Salah. Turunlah dua-duanya, tidak punya pilihan. Bawa ke pasar, kata orang pasar. Dasar orang bloon, punya keledai, gak ada yang naikin. Nah anakku, jikalau hidupmu hanya sibuk dengan penilaian makhluk, bersiaplah hidupmu sengsara. Karena tiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Kalau ingin bahagia, wakafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi. Dah, Bu, jangan bangga disebut, ibu awet muda. Enggak mungkin. Mana ada orang awet? Kalau ada yang ngomong, ibu makin lama makin muda, mustahil. Mustahil. Masa mundur? Tapi dah ibu mah seneng weh. Traktir lagi, justru traktiran itu yang membuat ibu jadi muda terus, Bu. Bukan wajahnya, traktirannya. Halo. Mau bahagia? Just the way you are. Emang apa artinya? Dilarang merokok. Udahlah, hidup mah lempeng we, apa adanya, betul? Siapa yang stres yang hadir di sini? Yang ingin kelihatan langsing. Tahan nafas dari tadi. Kedip-kedip, kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih, aduh direndam semalaman. Yang ingin kelihatan mancung pakai jepitan jemuran. Udahlah, lempeng aja. Masih ingat cerita tentang yang rumahnya di Perumnas? Ma, kamu malu enggak rumah kita paling sederhana di Perumnas ini? Kenapa malu suamiku? Bah, yang gede milik Allah, yang ini milik Allah. Semua manusia mah cuman ketitipan. Alhamdulillah kita dititipi rumah tipe 36 ini. Berapa banyak yang tipenya tipe 2x1? Atau RSSS yang pas mau masuk, ternyata keluar. Yang gak punya rumah berapa banyak? Kamu gak malu mah rumah sederhana? Kenapa malu, Pak? Alhamdulillah, dengan rumah sederhana ini, satu, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Hah? Dua, gak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Tiga, gampang ngurusnya, Pak. Lihat, ngepel juga. Seret, seret, beres. Empat, dengan sederhana begini, gak diminatin maling. Berapa kali maling masuk ke rumah kita dan prihatin. Bisa nyumbang dia. Dan yang kelima, Pak, rumah sederhana ini insya Allah ringan hisabnya. Apa yang mau dihisab? Piring 5, ya, sendok 2. Lihat orang yang belanja ke supermarket, makin banyak belanjaannya, makin banyak hisabnya, perhitungannya, betul? Bu, bahaya mana, gelang berlian atau karet gelang? Jawab, ibu pengen gelang berlian. Tegang, Bu, garong tuh minatnya sama berlian, bukan sama karet gelang.
belum riaknya. Coba itu. Makanya hidup mah proporsional saja. Yang punya gelang sok pakai, ya nggak apa-apa. Tapi nggak usah riak. Udah rezeki dari Allah, betul? Lempeng enak hidup tuh. Oh, kenapa dong ah pakai sorban? Saya pakai sorban menghormati majelis ini, bukan supaya dipuji. Belum tentu orang muji kepada saya pakai sorban. Ada yang kayak Pangeran Diponorogo, ada yang nyangka ngikutin A.A. Jimmy, macam-macam kebalik-balik. Yang ada yang sangka oh kecelakaan di perban. Dalah hidup mah, berpakaian itu bukan untuk dipuji, berpakaian yang baik itu untuk menghormati. Beda antara pengen dipuji dengan menghormati. Bu, ibu, jujur awas ya. Lamaan mana dandan dengan sholat sunnah? Lelaki gak usah ketawa, berarti itu dengki ya. Jujur, khusyuan mana sholat dengan dandan? Mau ngebohong, gak berani ya. Ibu kan unif. Gimana sih ini? Ayo, apa? Udah tahu nggak mau istrinya pakai jilbab begini? Jilcong ya. Udah ah, jangan ngomongin pocong, masih ada. Dah, jangan sibuk dengan pujian. Gimana ah kalau orang muji kita? Ya alhamdulillah. Gimana kalau orang menghina kita? Alhamdulillah. Penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang aslinya. Betul?